Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, angkatlah penyakit Fikri, berikanlah kesembuhan untuknya. Hamba mohon perkenankanlah hamba untuk bisa terus merawat dan menjaga Fikri seperti anak hamba sendiri, ya Allah. Sesuai dengan janji hamba kepada Sandra, hamba mohon dengarlah dan kabulkanlah doa hamba ini, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Fikri? Fikri? Ya Allah, terima kasih ya Allah, kau kabulkan doaku. Nak. Tenang ya nak, kamu jangan banyak gerak dulu ya. Tenang ya nak ya, kamu gak usah sedih, kan ada Tante Muti, ada Papa Jaka juga ya. Iya, Fikri tenang, karena Papa Jaka sama Tante Muti akan selalu jagain Fikri sampai kapanpun. Tapi Fikri maunya sama Mama. Fikri, mama kamu. Anggap aja tante ini mama kamu ya nak ya. Enggak. Ada hubungan apa-apa, jadi jangan bikin aku jadi gak nyaman. Aku bikin kamu gak nyaman? Bagian mana? Aku gak nyakitin kamu, malah aku ingin support kamu. Demi Fikri. Fikri butuh sosok ayah dan ibu, Murti. Kasihan perkembangan psikisnya nanti. Maksud mas apa? Nikah sama aku. Mungkin berat buat kamu karena mungkin aku dulu gak sempurna. Aku berusaha ngancurin hidup kamu, berusaha ngancurin hubungan kamu sama Gavin, ngancurin kamu dan anak-anak kamu. Ya aku bodoh pada saat itu, aku cara mencintai aku sama kamu salah dan aku menyesal untuk itu. Berarti kita mulai semuanya dari nol. Kamu nikah sama aku, kita besarin Fikri, kita jagain dia. Aku nyesel Murti, aku sayang juga sama kamu. Tinggal bilang yes. Kalau aku sih yes. Kalau kamu?